Kali ini akan saya coba untuk kupas ya. Nah, di sini ada speaker portable GMC. Seperti apa untuk hasil suara? Simak video berikut ini. Jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono Channel. Kali ini akan saya coba untuk kupasan speaker portable ya. Bagi kalian yang sedang mencari atau akan mencari, nah di sini ada contoh speaker portable versi GMC dengan serinya 881A. Untuk GMC sendiri ini produk Indonesia ya, jadi berlabel SNI. Lalu untuk boxnya berwarna kuning seperti ini. Untuk GMC sendiri fitur yang ditawarkan juga lengkap ya, ada line in, USB port, lalu TF card, Bluetooth, radio FM. Bahkan untuk GMC sendiri, seandainya ada dua, dikoneksikan dengan satu perangkat lewat Bluetooth, HP ya, ini sangat bisa. Jadi seperti TWS ya, untuk dua speaker, satu perangkat HP bisa. Untuk kelengkapan, kalian dapat kabel micro USB, lalu untuk kelengkapan lain, kalian dapat buku garansi. Nah seperti ini, karena ini produk dari GMC, nanti ada kartu garansi. Nah, lalu ada buku pemakaian ya, atau buku petunjuk. Nah seperti ini ya, untuk di bagian buku petunjuk ya, terutama speaker portable ini dengan tenaga kisaran 15 watt ya. Lalu untuk pengecasan bisa menggunakan cas HP dengan 5 volt 2 ampere ya, jadi untuk pengisian DC. Lalu frekuensi 50 Hz, lalu frekuensi suara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Untuk bentuknya nanti seperti ini. Ini dengan versi dua speaker ya, kanan dan di kiri ya. Lalu di bagian panel, di bagian samping ya, nanti ada mode power, ada scan, ini biasanya untuk scan radio. Lalu ada neck, ada back. Jadi scan ini bisa untuk pencarian frekuensi radio dan play pause ya. Ada colokan atau lubang AUX ya, ada lubang AUX, ada USB, ada TF card. Nah di sini untuk DC-nya 5 volt 2 ampere. Lalu untuk di bagian body ya, di bagian body ini juga bagus ya. Di bagian samping ini juga ada untuk keterangan ya, dengan model 881A. Power inputnya 5 volt 2 ampere. Nah untuk powernya yang dihasilkan sekitar 15 watt. Ini akan saya coba ya untuk cek soundnya. Wow, untuk bassnya clear ya. Lalu untuk treble juga jernih. I don't wanna.
Akan saya coba ya untuk lainnya. Untuk bass dan treble-nya super mantap ya. Nah itu tadi ya untuk cek bass dan treble ya, untuk bassnya clear, lalu untuk treblenya juga mantap. Pengisian baterai nanti kalian tinggal colokkan ya di soket DC in ya, USB micro ya. Untuk nyala nanti berwarna led biru, lalu seandainya kalian isi nanti untuk daya indikatornya berwarna merah ya. Untuk kesimpulan ya, jadi speaker portable GMC ini untuk suaranya powerful ya, karena di bagian kardus nanti ada speaker ini menghasilkan suara yang kenceng atau kencang ya, berkualitas tinggi. Jadi nanti seandainya kalian punya dua, kanan dan kiri, itu lebih clear lagi, karena untuk settingan volume mark ya, untuk bassnya tidak sember, lalu untuk treble-nya juga tidak pecah ya. Untuk mendapatkan speaker portable GMC, kalian bisa cari di online shop ya. Jadi untuk GMC, untuk harga itu kisaran 190 ribuan ya, kalian sudah bisa mendapatkan speaker portable yang super keras milik GMC seperti ini. Demikian untuk kupasan, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, salam rambut jegra.